Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Nampak di depan saya Cak Ri ini ya, sama kawan Cak Ri. Ini sedang servis kaca atau mengganti kaca yang pecah dari bis ALS Nopin 234. Ini sedang nyopot aksesorisnya ini ya teman-teman ya. Jadi aksesoris ini nanti dicopot karena kaca ini menyatu dengan kaca yang ini ya. Jadi ini dicopot, harus dicopot dulu. Ini ya cara nyopotnya ya. Menggunakan ini nih teman-teman, cara nyopotnya itu menggunakan kawat gas rem atau sulur rem ini, Pak. Sulur rem ya. Jadi pakai sulur rem seperti ini nyopotnya itu ya. Itu ya teman-teman, caranya seperti itu ya. Sami-sami, Pak. Tarik tabang. Bautan. Ini kru dari bis ALS Nopin 221. Seperti biasa ya, jadi apa yang dilakukan dari kru-kru bis ALS bila sampai di pool atau di mabes, itu selalu mengondisikan armada service unit supaya tidak terjadi kendala di jalan. Dan ini teman-teman, pagi hari ini kita kedatangan tamu dari Jakarta ya. Ini baru ngobrol sama Pak Samsul. Ini kawan kita juga. Ini dari Jakarta ini. Jakarta nggih, ya? Mas Agung. Ini saya Didi. Bang Dendi. Bang Dendi. Tapi beliau kalau Lukito. Komentar Lukito. Lukito itu ya. Ya. Wah. Akhirnya jumpa ya Pak Samsul ya. Ya. Oke, Mas Agung. Ini di Jogja dalam rangka apa ini, Bang? Iya, itu kebetulan istri lagi ada dinas dari kantor, jadi saya suruh ngawal lah gitu Mas Agung. Oh, gitu ya, ya, jadi ya, mau ya. Silaturahmi ke sini ya, alhamdulillah ketemu Mas Agung sama Pak Samsul nih kebetulan. Alhamdulillah juga bisa jumpa ya, tidak hanya di dalam kolom komentar. Ya, ya. Itu Mas Agung kenyataan. Kenyataan ya Pak Samsul ya. Apa ya, seperti orang-orang bisa merasakan
di bawah pohon rindang ini DPR. Nah, betul-betul sekali ini. Pak Ketua? Udah, tadi udah sama. Oh, sudah jumpa? Oh, ya udah. Alhamdulillah. Udah. Nah, ini juga udah tahu Pak Ketua. Nanti tosnya Pak Ketua. Oh, dapat tos juga ini Pak Ketua. Untuk Bang Dendi di Jakarta, di daerah mana tinggalnya? Saya Kebon Jeruk, Mas Agung. Oh, Kebon Jeruk. Iya, Kebon Jeruk. Dekat MNC, RSCTI itu. Iya, iya. Berarti ALS lewat juga ya, Pak, ya? Lewat ya? Lewat di Karang Tengah, Mas Agung. Ya. Di tolnya. Di tolnya. Oke, oke. Siap, Pak Ketua. Lagi. Oh, nyaruh, Pak Ketua. Sampai sini, Pak Ketua. Lagi jam sibuk. Siap, Pak Ketua. Ini robot itu loh. Udah 4 kali. Tapi alhamdulillah pagi ini belum ada naik tensi kan? Belum. Belum naik tensi ya, Pak Samsul ya? Cuma nanti siapa yang bikin tensi karena teman Jogja, Mas Agung dan lain-lain juga. Jadi inilah Pak, jadi apa namanya maksudnya tuh jadi terkenal lah teman-teman Jogja yang bisa ini. Alhamdulillah. Sama teman-teman di Medan di mana juga sama. Alhamdulillah Pak. Iya. Ini Pak Ketua mau raon. Ini seperti ini kegiatan dari Pak Ketua. Oke. Jam 24 pol Ketua. Aman. Bentar. Matikan dulu. Apalagi. Pak Ketua mau kemana? Mau belanja. Oh, mau belanja ya. Matikan dulu. Itu masih nanti katanya mau ngasih tos. Kalau udah jumpa pertama tadi, saya nggak tahu siap. Oh, iya. Iya, Ketua. Nanti dulu. Saya ikut gimana? Matikan dulu. Kamu apa? Mau belanja. Iya. Memang matikan kapal berangkatnya. Iya, siap. Memang yang benar ini jam tipu. Siap Ketua. Oke, Ketua. Sudah kosong, matikan. Iya. Ngomong apa? Tiga kali. Tiga kali. Bukan hebat. Tiga kali kan terlalu nih. Iya. Ini jam tipu tau gak? Siap Ketua. Iya, udah. Wah, Ketua, akhirnya merepet. Masa aku sengaja naikkan tensinya, Ketua. Cuma satu kali gak apa-apa, sampai ya. Tiga kali gak begitu. Matikan lagi. Wah, itu emang hobinya. Iya, betul sekali. Dan hujan pun gak pernah pakai mantel ya, Pak ya. Gak pakai mantel. Gak pernah melihat lampu merah. Ya, itu. Pak Samsul, tadi pagi katanya tiba di Jogja hanya selisih 2 jam dengan 234 ya. Iya. Ini yang cepat 221 atau yang lambat 234? 234-nya itu ada kendala-kendala di jalan. Ada trouble di jalan, terus bang kandarnya juga kesehatannya kurang fit ya. Jadi Pak Samsul tiba jam berapa tadi, Pak? Lebih kurang jam 3. Jam 3, berarti ini jam 1 ya, berarti ya. Jam 1 baru masuk. Kalau Pak Samsul lancar ya berarti ya? Jam 3 ya. Kesehatan Pak Samsul? Amin, mudah-mudahan. Alhamdulillah sehat. Iya, kalau Pak Samsul umur kan yang pasti ya, Pak ya? Itu loh, jadi... Ya, udah gampang terserang gitu. Kayak merokok sama kopi, ya kopi sih sekali-kali tapi pahit, Pak. Udah sama sekali udah dihindari, Pak. Iya, gitu. Kopi sudah enggak ngopi, Pak? Udah enggak lagi. Enggak, merokok juga enggak. Oh, itu merokok sama ngopi sudah enggak dilakukan oleh Pak Samsul. Ya. Ini yang hebat itu Bang Chandra. Belum pernah turun kan, Pak ini, Pak? 2 bulan atau 3 bulan ya, Pak? 3 bulan. Oh, Bang Chandra ya. Bang Chandra. Belum ada segininya. Bang Alek pun belum itu. Kalau Bang Alek tahun ke tahun nggak pernah lihat. Oh iya, Pak Alek betul. Itu baru salun. Itu tahunan ya, nggak pernah libur ya Pak Alek ya? Kalau dia libur pasti sakit, cuma itu aja. Kalau sakit parah baru libur. Ini udah pada makanannya udah ada. Ya ini cuma makanan ringan-ringan ini aja Bang. Tadi jadi setiap mil-mil. Belum. Kalau sarapan ya
mungkin ada yang sudah, ada yang ya gitu. Ini Mas Agung sotonya masih ini? Masih ada? Masih lah. Soto Cak John. Pak, kalau buat makan siang mau Pak soto? Nanti aja gampang itu Bang, nanti kita atur nanti. Masih boleh Chan. Maksudnya darah putih ya. Nanti putih harum nanti di tonton ini. Darah putih. Udah orang aksesoris sudah terpasang, ini sudah terlepas, ini tinggal nyopot saja ya nih ya teman-teman ya, nyopot kaca yang pecahnya ini ya. Yuk kita masuk ke dalam yuk. Aduh. Nah ini ya, sudah dicopot. Ini aksesorisnya tadi, dan ini kita copot kaca. Kalau sudah pecah seperti ini mudah rontok ya, iya. Cari ya. Atau jagung. Iya, jadi seperti jagung. Kendu sih itu tanam. Iki kendu nak, mau itu wong nak. Bukan ini mepet kue. Nah. Pengen. Ngejar kue. Eh? Turungan. Pes. Tangan dua kan langsung keluar semua. Tangan dua langsung keluar semua. Awas tangan lo, Cak Ri. Iya. Sandalmu. Sandalmu lo. Sandalnya ngejak beling mah. Oke ya teman-teman ya, ini proses copot kaca sudah dilakukan oleh tukang atau bengkel pasang kaca ya. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta. Berhati nyaman. Horas.